pernah menyaksikan banyak orang mendirikan kandang untuk memelihara harimau yang mereka hidupkan dari ketakutan, sehingga harimau itu pun beranak pinak dalam tempurung kepalanya. Tapi aku ogah memeliharanya. Aku telah membakarnya. Dulu aku bosan dan tak mau lagi ditakut-takuti karena geli, dan hari ini aku semakin geli lihat orang-orang kebingungan karena harimau itu tak mampu mengaum lagi. Mungkin karena capek. Sebagai gantinya, di mana-mana sekarang aku mendengar semakin banyak suara tawa. Tapi penguasa risih rupanya. Karena itu orang yang berani tertawa diancam dengan undang-undang subversi dan hukuman mati. Undang-undang subversi dan hukuman mati. Tapi meskipun para terdakwa sudah dimasukkan buri dan diadili, suara tawa itu tak kunjung berhenti. Meskipun surat kabar, radio, televisi telah menyiarkannya ke seluruh penjuru negeri bahwa tertawa terbahak-bahak itu liberal. Tertawa terbahak-bahak itu liberal. Budaya nasional dan merongrong stabilitas negara. Karena itu, orang yang berbicara tertawa, berpendapat, berserikat, itu harus mencantumkan apa asasnya. Tertawa, berpendapat, dan berserikat, itu harus mencantumkan apa asasnya. Dan kalau nekat, Tembak dia di tempat. Sekarang hanya hakimlah yang kelihatannya tak berpura-pura. Karena kalau ia ikutan tertawa, akan punahlah harimau. Tinggal satu-satunya. Karena itu harus ada yang didakwa dan dipersalahkan agar tuntutan jaksa tampak serius dan tak menggelikan. Agar tuntutan jaksa tampak serius dan tak menggelikan. Sebab kalau seluruh rakyat tertawa dan buruh-buruh mogok kerja, kalau seluruh rakyat tertawa dan buruh-buruh mogok kerja, kalau buruh-buruh itu mogok kerja, apa aja? Generasi tahun 90-an. Terima kasih kepada Dapur Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.